Apa kabar teman-teman? Sudah siap menggambar? Hari ini kita akan menggambar apa ya? Menggambar truk lori pembuangan. Truk adalah kendaraan bermotor yang dirancang untuk mengangkut kargo, membawa muatan khusus, atau melakukan pekerjaan utilitarian lainnya. Truk sangat bervariasi dalam ukuran, tenaga, dan konfigurasi, tetapi sebagian besar memiliki konstruksi bodi kerangka dengan kabin yang tidak tergantung pada porsi muatan kendaraan. Varietas yang lebih kecil mungkin secara mekanis mirip dengan beberapa mobil. Truk komersial bisa sangat besar dan kuat dan dapat dikonfigurasi untuk dipasang dengan peralatan khusus, seperti dalam kasus truk sampah, truk pemadam kebakaran, mixer beton, dan ekskavator hisap. Dalam bahasa Inggris Amerika, kendaraan komersial tanpa trailer atau artikulasi lainnya secara resmi disebut truk lurus. Sedangkan yang dirancang khusus untuk menarik trailer bukanlah truk, melainkan traktor.